pemirsa, rangkaian prosesi pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dengan Erina Gudono baru saja usai. Acara berlangsung sangat khidmat dan disambut meriah oleh masyarakat di Kota Surakarta. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malang selengkapnya. Rangkaian puncak pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono dilanjutkan dengan kirab budaya di Jalan Slamet Ria di Solo Minggu pagi. Dalam prosesi ini rombongan pengantin diarak dari Loji Gandrung menuju Pura Mangkunegaran tempat resepsi pernikahan diadakan. Barisan awal arak-arakan diisi oleh puluhan pasukan adat yang membawa bendera panji bernama Brigada Keraton Surakarta. Kaisang dan Erina berada di kereta kencana paling depan, diikuti 10 kereta kencana lain yang ditumpangi rombongan keluarga. Pasangan pengantin itu sontak menjadi pusat perhatian warga Solo. Masyarakat bersorak-sorai menyambut kedua mempelai yang mengenakan busana dodotan Jawa. Sembari tak lupa mengabadikan momen tersebut dengan memotret hingga merekam kedua mempelai yang lewat di hadapan mereka. Menarik itu yang tadi Bapak Jokowi sama Mbak Mas Kaisangnya lewat sambil pakai kudanya itu tadi. Rame banget tadi. Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo dan Iryana Jokowi juga disambut oleh teriakan antusias warga Solo. Sambutan riuh juga tertuju pada Yan Etes, putra sulung Gibran Raka Buming Raka yang menyita perhatian publik. Kaisang Pangarep resmi menikah dengan Erina Gudono setelah mengucapkan ijab kabul di Royal Ambarukmo Hotel Yogyakarta Sabtu 10 Desember kemarin. Hari ini keduanya melakukan kirab pengantin menggunakan kereta kencana dari depan Loji Gandrung Solo. Mereka diarak menuju Pura Mangkunegaran untuk persiapan resepsi nanti malam. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.